Hais Abdul, 59 tahun, warga Desa Kema 3, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sejak tahun 2000 sudah tinggal di dalam gua. Selama 20 tahun dirinya mendiami gua yang dibuatnya sendiri selama 2 bulan dengan memanfaatkan waktu selama 4 jam sehari menggali tebing untuk dijadikan gua sebagai tempat tinggal. Meski demikian pekerjaan Hais belum selesai, saat ini dirinya sedang membangun gua baru di belakang guanya yang lama dan satu kamar sementara dalam pengerjaan. Pria yang bekerja sebagai nelayan ini merasa nyaman tinggal di gua yang menurutnya sejuk, tidak panas, dan tidak membutuhkan pendingin ruangan maupun kipas angin. Hanya memanfaatkan tempat aja. Butuh berapa lama, Om? Kalau yang sobat itu 2 bulan. Kalau ini belum dihitung karena belum selesai kamar satu, jadi belum dihitung berapa waktu. Sebelumnya tinggal di mana? Oh, di sebelah itu. Terus bagaimana sama DP rasa tinggal di sini? Oh, lebih enak, adem. Adem? Enggak panas, enggak keringat lah. Pokoknya enggak butuh AC, enggak butuh kipas angin. Cuma sendiri Om di sini? Sendiri. Ada kalian tersendiri Pak sampai bisa bikin seperti ini? Iya, gali sendiri. Pernah ditambang atau bagaimana? Iya pernah, dulunya di Freeport, Tembagapura. Duda tanpa anak ini mengklaim gua yang dibuatnya tidak akan roboh karena memiliki struktur tanah yang kuat. Pasalnya beberapa kali gempa tidak terjadi apa-apa. Hais berencana untuk tinggal selamanya di gua. Bahkan di dalam gua terdapat kasur sebagai tempat tidur dan listrik yang diambil dari rumah salah satu keluarganya yang tidak jauh dari gua. Dirinya pun makan dan melakukan aktivitas di dalam gua. Untuk mencapai gua yang dijadikan rumah oleh Hais tidaklah sulit. Letaknya tepat berada di pinggiran jalan raya Kema 3 serta menghadap ke perkampungan penduduk desa Kema. Dari depan gua terpampang pemandangan lautan luas yang indah, pelabuhan Kema, serta kesibukan para nelayan. Stefan Potabuga melaporkan dari Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara.